sakit tapi ya. Nggak badannya. Tapi dia turun sih 37. Tadi nggak pas satu di IGD aja. Di IGD. Dua kali nih dia masuk rumah sakit. Dulu pernah waktu mau masuk dulu setahun dua tahunan infeksi perut juga sama. Inilah detik-detik saat putra sulung Baim Wong, Kiano, dibawa ke rumah sakit. Paula yang terlihat menemani putranya itu pun tampak panik. Dugaan Kiano terserang infeksi pada perutnya hingga alami demam tinggi dan muntah. Di kanal YouTube Baim Paula, dijelaskan pula kronologi singkat bagaimana tiba-tiba Kiano merasa ada yang tak enak pada dirinya. Paula sempat menduga bahwa jajanan Kiano sejenis ice cream dan coklatlah yang menjadi penyebab putranya sakit. Walau belum bisa menjelaskan apa yang dirasakan, Kiano sempat mengeluhkan perutnya terasa sakit. Jadi, ya infeksi bakteri doang bosku katanya, cuman semalam itu udah muntah sampai 9 kali. Jadi, posisinya itu kita lagi di mall, kalau ada fotonya nih. Lagi ada di mall, tiba-tiba kakak lagi makan roti croissant ya kak. Pulang gitu kan, sebelum pulang dia bilang perut sakit ya kakak bilang gitu ya, tapi aku pikiran muntah juga dia. Kita aku bilang mau ini deh beli makan dulu ya kan, dia perut sakit lagi dibantuin asisten beli cawan nasi kesukaan dia nasi putih gitu kan. Pas nunggu lagi nunggu makanan, tiba-tiba dia gumoh, baju dari sini sekujur sini aku semuanya basah kena gumohnya Kiano juga. Jadi kita turun kena baju gumoh semua ya kak ya. Sampai mobil gumoh lagi kakak, jadi mobil kegumohan lagi. Terus sampai rumah diminumin obat dong, masukin kemudian harus makan gumoh lagi, masukin pometa lagi karena kan keluar lagi tuh. Yuk makan lagi gitu kan, cuman 2 sendok 3 sendok gumoh lagi. Jadi gumohnya tuh sampai di bawah aja sampai 5 kali, di atas tidur di atas ya sekitar 8-9 kali lah. Sudah barang tentu, dengan penanganan awal yang nampaknya kurang mujarab, Paula pun menempuh jalur medis dengan membawa Kiano ke rumah sakit terdekat. Tapi anehnya, tak hanya Kiano yang merasakan sakit serupa. Sang adik serta suster yang merawat pun dikabarkan ikut merasakan hal yang sama. Di sisi lain, setelah mendapat kabar Kiano berada di rumah sakit, Baim yang kala itu berada di luar kota pun tak tinggal diam. Ia langsung bergegas menemui anaknya dengan menempuh perjalanan udara dari Malang ke Jakarta. Iya, itu langsung pulang. Baru bentar. Diantar sama Paula. Ada pulang. Senang bukan kepalang ketika Kiano bertemu dengan sang ayah, bahkan sampai bersembunyi menyambut kehadiran Baim Wong. Beberapa hari menjalani perawatan, kondisi Kiano pun membaik dan akhirnya dapat pulang ke rumah. Mau makan. Kamu mau ngasih papa? Ini gak papa. Mana? Boleh ah. Kiano yang stopin aja. Lucu banget sih kamu, Kak. Kepadu. Ini papa tuh, ya Allah. Cuma dikit aja buat Kak, enak ya? Ini punya Kano di belakang, punya papa. Gak apa-apa, anak. Tangan kiri. Pasti ya. Di balik kekhawatiran ini, pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven selalu menjadi orang tua yang siaga bagi kedua putra mereka. Begitu mendapati putra mereka sakit, keduanya langsung memberi penanganan yang sigap. Tidak berbeda jauh dengan suaminya Baim Wong, ketika sekitar 3 bulan lalu, kaki Kiano terkena pisau bladder. Walaupun tak tega menangani langsung, Baim dengan segera menyuruh orang-orang terdekatnya untuk membawa Kiano ke rumah sakit. Untungnya, Kiano Takir Wong adalah anak yang periang dan lincah. Meski alami beberapa kejadian tak mengenakan, Kiano tak histeris seperti anak lainnya. Seperti saat tak sengaja memainkan pisau bladder hingga melukai kakinya. Dan saat kakinya harus dijahit sebanyak 7 jahitan, Kiano kembali riang layaknya tak merasakan sakit pada tubuhnya. Ini, udah setuju. Tunggu, Rahmat dikasih nggak? Yang dikasih siapa? Yang dikasih siapa? Pertama, kakak. Oh, kakak dikasih.
Satu, abis kakak? Birma. Birma. Majika. Sus. Kata mau Birma aja. Nah, Uni enggak. Sus enggak dikasih. Udah. Uni? Uni dikasih enggak? Uni. Cinta aku punya rasa. Iya benar. Tapi ya ini mukanya salsabila banget loh. Aduh.